Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Penyanyi Sheila Amza berkata dia tidak mengidam benda pelik sepanjang kehamilan keduanya itu, namun mengalami alahan bersama suaminya Ubay. Sheila berkata Ubay yang terlebih dahulu mengesan dirinya hamil dan selepas disahkan hamil, suaminya juga turut mengalami morning sickness. Sebelum dapat tahu yang saya hamil, sebenarnya Ubay juga terlebih dulu merasakannya sebelum saya lakukan ujian kehamilan. Selepas saya disahkan hamil pula, Ubay pun kena morning sickness apabila dia juga rasa mual-mual sampai perlu berhenti kereta tepi jalan kerana tak boleh memandu, katanya. Sementara itu, Sheila berkata dia tidak mengalami alahan yang teruk seperti muntah-muntah dalam masa yang sama, perlu menjaga vokal dengan baik dan cuba untuk mengelakkan diri daripada kerap muntah. Saya perlu menjaga vokal karena sekiranya kerap muntah adalah satu perkara yang tidak baik untuk penyanyi sebab ia boleh merusakkan pita suara. Jadi saya cuba untuk menahan diri daripada muntah dengan menggunakan minyak angin atau makan makanan yang masam, katanya. Dalam pada itu, Sheila berkata dia menerima layanan seperti princess daripada suaminya sepanjang tempoh kehamilan. Malah, Ubay turut berpesan kepadanya supaya menjaga emosi. Saya lebih tenang dan suami memang pesan apa saja yang boleh membuatkan saya stres, dia suruh saya tinggalkan semua itu. Sebelum ini, seperti yang semua tahu, saya mengalami macam-macam dugaan untuk suami dan suami pesan. Sekarang kami perlu fokus untuk perkara yang lebih penting, katanya. Sekian info.